Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Geomaritim dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melakukan tutorial tentang pemetaan zona potensi penangkapan ikan pelagis di Selat Bali menggunakan parameter suhu permukaan laut dan klorofil A dari data Aquamodis level 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Geomaritim. Selamat pagi semuanya dimanapun teman-teman berada. Kali ini, Parang Tritis Geomaritim Science Park melakukan sebuah tutorial singkat tentang pemetaan zona potensi penangkapan ikan pelagis di Selat Bali menggunakan parameter suhu permukaan laut dan klorofil A dari data Aquamodis level 2. Saya Fajrun Wahidil Moharom sebagai analis pengintaian jauh dan geodatabase di Parang Tritis Geomaritim Science Park. Agenda kita kali ini adalah yang pertama akan ada pengenalan konsep dari ZPPI, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi singkat dan akan kita lanjutkan lagi dengan diskusi dan tanya jawab. Yang pertama terkait dengan ZPPI. Perairan Selat Bali merupakan wilayah pengelolaan perikanan atau WPP yang sangat potensial. Potensi tersebut perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dapat dimanfaatkan untuk penyusunan peta zona potensi penangkapan ikan dengan analisis spasial dari parameter yang berpengaruh terhadap habitat ikan. Pada kali ini, wilayah pemetaan yang akan kita gunakan adalah perairan Selat Bali Asri. Data yang akan kita pakai adalah Aquamodis level 2 dengan parameter yang akan kita gunakan antara lain suhu permukaan laut dan juga klorofil A. Kemudian Aquamodis atau Moderate Resolution Imaging Spectral Radiometer merupakan citra satelit yang dimiliki oleh NASA dengan misi khusus untuk merekam kondisi perairan. Diluncurkan pada 4 Mei tahun 2002, Aquamodis memiliki 36 saluran dengan kepekaan spesifik antara lain untuk identifikasi awan atau aerosol, warna laut, fitoplankton, biogeokimia, uap air di atmosfer, dan suhu. Aquamodis diproduksi dalam 4 level, yaitu level 0 atau raw data, level 1A dan 1B yang sudah terkalibrasi dan terproyeksi, suhu permukaan laut. Suhu optimal untuk penentuan zona potensi penangkapan ikan pelagis berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Sementara klorofil A merupakan pigmen hijau fitoplankton yang digunakan dalam fotosintesis dan dapat dijadikan indikasi keberadaan atau habitat ikan pelagis. Konsep terkubik. Nah, kemudian terkait alur proses, ini adalah gambaran umum terkait pengolahan citra Aquamodis untuk menentukan zona potensi penangkapan ikan. Namun kali ini kita akan fokus pada yang kita kotak merah sebab kita akan menggunakan Aquamodis level 2 yang mana nilainya sudah terkonversi sebagai nilai suhu permukaan laut dan juga nilai klorofil A. Pada kali ini kita akan fokus dalam dua step antara lain klasifikasi untuk menentukan nilai dari SPL dan klorofil A yang cocok untuk ikan pelagis dan juga matching untuk menghasilkan peta ZPPI. Klasifikasi bertujuan untuk menentukan kelas parameter menjadi hanya dua pilihan atau dua kelas, yaitu kelas yang sesuai dan juga kelas yang tidak sesuai. Kemudian proses matching, peta ZPPI didapatkan dari proses matching parameter SPL atau suhu permukaan laut dan juga parameter klorofil A yang telah diklasifikasikan. Pada demo kali ini yang pertama, kita akan melakukan akses data Aquamodis ke situs NASA. Selanjutnya kita lakukan scroll down dan kita pilih menu level 1 dan 2 browser. Kemudian kita centang bagian Aquamodis dan juga Night.
Kita tentukan daerahnya, yaitu Indonesia. Kita pilih tanggal yang kita inginkan, misal 2 Juli 2020. Setelah selesai loading, kita pilih data yang sesuai dengan tanggal yang kita inginkan, yaitu berisi link. Kita pilih yang bagian paling bawah, SST, kita klik kanan dan simpan pada folder yang kita inginkan. Kemudian kita simpan juga data yang klorofil A, yaitu yang berakhiran OC. Selanjutnya, kita melakukan konversi file dari .nc ke .tiff di software CDAS. Kita buka software CDAS. Kita panggil file tersebut pada menu File dan Open atau Ctrl O. Kita mulai dari data SST, kita open product. Kita tampilkan data SST tersebut. Ya, kita klik dua kali. Untuk mengetahui metadatanya, kita bisa ke bagian band attributes. Kita lihat, nah, datanya dalam satuan derajat Celsius. Kemudian kita lakukan proyeksi dengan menu raster projection. Kita tentukan jenis filenya, yaitu geotiff, dan kita tentukan direktori penyimpanan kita. File hasil simpan akan memiliki keterangan underscore reprojected. Kita klik run. Kemudian kita close. Kita lakukan hal yang sama pada data klorofil A. Kita panggil. Kita coba lihat metadatanya, metadata, band attributes, dan klorofil A. Ya. Datanya memiliki satuan miligram per meter pangkat 3 atau meter. Kita pastikan benar, kemudian kita klik run. Setelah itu kita klik close. Kemudian, dua data tersebut kita lakukan analisis lebih lanjut pada software ArcGIS. Pertama, kita panggil data yang sudah kita ekspor dalam bentuk TIFF tadi. Oleh karena itu, kita coba lihat ke software CDAS. Kita lihat di metadata dari data SST tadi, data SST berada pada urutan pertama. Oleh karena itu, di software ArcMap, dia sebagai band 1. Kita langsung tarik saja ke map face. Nah, data SST sudah tampil dalam tampilan gradasi grayscale. Kemudian kita coba zoom in pada wilayah perairan Selat Bali. Kita panggil data klorofil. Band dari data klorofil bisa kita lihat di CDAS. Kita coba hitung urutannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Band dari parameter klorofil adalah band 13. Kita langsung tarik saja. Dan kita bisa menambahkan shape file pulau-pulau. Kita bisa download dari Inageo Portal. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan cropping wilayah penelitian. Kita bisa manfaatkan menu drawing rectangle. Kita buat persegi panjang yang meliputi wilayah perairan dari yang kita inginkan. Kemudian kita bisa mengatur warnanya. Di menu properties, lakukan visualisasi untuk data klorofil dengan gradasi hijau dan juga visualisasi untuk data suhu dengan gradasi merah sesuai persepsi visual dari masing-masing data. Kemudian kita masuk ke menu Windows dan Image Analysis. Kita klik pertama data SST dan kita klik clip di bagian bawah. Begitu juga untuk data klorofil, kita klik dulu datanya, kemudian kita klik crop. Nah, datanya sudah tercrop, namun sifat datanya masih temporary, jadi kita lakukan export data.
kita pastikan foldernya, formatnya, dan juga nama dari data tersebut. Misal Bali SPL. Kita klik yes, datanya juga sudah tampil. Kita lakukan hal yang sama untuk parameter klorofil Bali Klo. Kita klik save. Dan kedua data tersebut sudah tersimpan secara utuh dalam bentuk TIFF. Kita bisa melakukan visualisasi warna seperti yang tadi. Oh, maaf. Kita pilih gradasi hijau. Oke, kita masuk ke menu search, kita klik reclassify. Kita ketik reclassify. Ini nilai yang biner, yaitu sesuai dan tidak sesuai. Nah, perlu kita lihat kembali rentang suhu optimum untuk suhu permukaan laut berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Oleh karena itu, kita bagi menjadi tiga kelas, yang mana garis kiri dan garis kanan dari data yang tengah adalah 28 dan juga 32. Kita bisa melakukan input secara manual, 28 dan 32. Kita klik OK. Lalu kita beri nilai 1 pada data yang sesuai dan nilai 0 pada data yang tidak sesuai. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan data tersebut. Kita klik OK. Maka sudah menjadi data yang bernilai biner, yaitu 1 sesuai dan 0 tidak sesuai. Kemudian kita bisa mengubah warna dari data tersebut. Misal suhu yang sesuai kita beri warna merah, sedangkan suhu yang tidak sesuai kita beri warna putih atau bening. Kita lakukan hal yang sama untuk data klorofil. Kita pilih menu reclassify, kita panggil data Bali klorofil. Kita lihat kembali. Rentang optimal untuk klorofil adalah 0,3 sampai 2,0. Kita pilih tiga kelas, di mana batas kiri dan batas kanan dari data tengahnya adalah 0,3 dan 2,0. Kita klik OK. Kita tentukan tempat penyimpanan. Kita tentukan namanya Bali Klorofil 01, save. Kita klik OK. Maka data biner dari parameter klorofil sudah jadi. Kita bisa melakukan perubahan warna. Yang sesuai klorofilnya kita beri warna hijau, dan yang tidak sesuai kita beri warna putih atau bening. Inilah tampilan data sesuai dan tidak sesuai dari parameter suhu permukaan laut dan juga klorofil. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5, yaitu matching. Kita klik search, kita ketik raster kalkulator. Kita pilih menu raster kalkulator. Kemudian kita jumlahkan parameter SPL yang bernilai biner dengan klorofil yang bernilai biner. Kita tentukan nama filenya, misal ZPPI. Kita klik OK. Maka hasil matching sudah dapat tampil, di mana ada tiga nilai, 0, 1, dan 2. Data 2 adalah penjumlahan dari sesuai SPL dan juga sesuai klorofil. Kemudian kita klik reclassify. Kita lakukan klasifikasi ulang pada data ZPPI, yang mana data 2 kita anggap sesuai atau bernilai 1, sedangkan data yang lain kita anggap tidak sesuai atau bernilai 0. Kita lakukan penamaan, misal ZPPI 01. Kita klik OK. Maka peta ZPPI yang sudah bernilai biner sudah dapat tampil. Kita lakukan pewarnaan ulang. Yang berpotensi atau ZPPI yang berpotensi kita beri warna hijau,
sedangkan yang tidak sesuai atau tidak berpotensi kita beri warna bening. Nah, maka peta ZPPI tentatif pada tanggal 2 Juli 2020 di Selat Bali sudah selesai. Kita bisa menambahkan guest map dari ArcGIS Online. Misal kita pilih yang berwarna gelap atau dark gray canvas. Maka peta ZPPI sudah bisa tampil. Kemudian kita bisa melakukan ekspor data, file, export map. Kita ekspor data tersebut, kita beri nama peta tentatif ZPPI Selat Bali 2 Juli 2020. Kita tentukan tipe datanya dan juga resolusinya, kemudian kita klik save. Ya, Sobat Geomaritim, itulah tadi demo tentang pembuatan ZPPI secara tentatif. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama dari Kak Hendra Stuti. Halo Kak, bila kita membuat ZPPI, akurat berapa hari ya? Terima kasih. Oke, Sobat Geomaritim, tentang akurasi peta ZPPI secara temporal. Nah, tadi kita mencoba untuk mengunduh data pada tanggal 2 Juli 2020. Jadi datanya akurat di hari tersebut. Terus misal nanti ada yang nanya, berarti datanya udah kelewat dong pas kita mau bikin peta, tanggalnya udah lewat. Enggak, teman-teman, karena secara oseanografi parameter-parameter itu tidak sedinamis datanya. Maksudnya adalah bisa jadi kondisi perairannya, karena tadi kita pakai parameter SPL dan parameter klorofil, bisa jadi secara harian dia masih bersifat statis, juga bergantung tentang musimnya. Jadi sejauh datanya itu masih relevan dari hari ke hari, kita akan melakukan pemetaan ZPPI harian serta multitemporal tersebut. Nantinya kita bisa melakukan modeling atau prediksi. Ini Agustus misal. Nah, dari bulan Aris dan juga kita sudah melakukan uji akurasi, nantinya kita akan memiliki estimasi dari data di bulan Agustus tersebut. Seperti itu, Kak Hendra Stuti. Selanjutnya, Kak Arsita, halo PGSP, mau bertanya, apakah metode ini bisa digunakan untuk jenis ikan lainnya selain ikan pelagis? Terima kasih. Pertanyaannya bagus juga, sama kayak pertanyaan pertama tadi. Ikan selain ikan pelagis, jawabannya bisa, asal kita tahu parameternya. Kalau tadi kita pakai ikan pelagis dengan sampai 32 derajat Celcius kubik. Nah, untuk ikan yang lain, ada pada kisaran berapa dari parameter yang kita klasifikasi tadi. Dengan demikian, seperti itu, misalkan. Selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah citra lain yang bisa digunakan selain modis, citra apa? Oke, Kak Prasetyawan, pertanyaannya juga bagus ya. Yang pertama tadi terkait dengan berapa lama akuratnya. Yang kedua, apakah metodenya applicable ini lebih ke datanya. Sebagai contoh, kalau di Parangtritis Geomaritim Science Park, kita bisa memakai data Landsat 8. Nah, data Landsat 8 bisa kita pakai sebab dia juga memiliki seperti itu. Nah, dari citra IPI. Pada kesempatan kali ini, sayangnya episode kali ini hanya menggunakan data Aquamodis level 2. Kita harapkan nanti ada episode-episode lain yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan sebelumnya dan juga dengan citra yang berbeda. Nantikan episode selanjutnya hanya di PGSP TV.
Oke teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Nah, jangan lupa agar kita bisa saling berbagi, silahkan subscribe PGSP TV dan juga follow akun-akun PGSP yang lain. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa email ke pgsp@big.go.id atau WA langsung ke nomor 0822 6559 9665. Terima kasih. Salam Geomaritim.